like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Oke, selamat sore, kita dilaporkan ini dari kawasan Setu ya. Ini ada yang terbaru, KPN Tiga Lau yang sedang ramai di sosial media ya. Kita ini kebetulan ada kesempatan di minggu ini, kita udah baru datang dan ini di dalam udah ramai banget ya. Jadi mungkin ini untuk di kawasan sekitar, jadi buat teman-teman yang mau kesini silahkan. Ini untuk tiket masuknya itu 10.000, tapi kalau misalkan kalian mau kuliner-kuliner atau jajan-jajan atau ngafe langsung di tempatnya, silahkan, nanti ada daftar menunya juga ya. Kita ini baru mau nyoba, jadi kalau misalkan teman-teman baru kesini atau misalkan ini tinggal di Google saja ya, atau misalkan di searching di Google itu apa yang Tiga Lau ya, nanti ada akan diarahkan ke sini. Walaupun ini di kawasan perbukitan, jadi walaupun jalannya agak naik turun, tapi lumayan lah, udah bagus juga untuk aksesnya ke sini ya. Jadi buat teman-teman ini memang ramai banget di sini. Oke, kita ini karena baru kesini, ini ramai banget. Kita mau coba yang ke atasnya. Jadi buat teman-teman, kita rekomendasikan ini karena ini baru, jadi ramai banget ya, ramai pengunjung. Ini dia, dan untuk view-nya memang bagus banget. Kalau misalkan kalian mau kesini ya, ini untuk akses mobil dan transportasi lainnya, motor, roda 2, roda 4 itu udah bisa masuk langsung sini ya. Dan untuk parkirannya pun ini lumayan luas, dan di luar pun ada parkirannya, jadi jangan khawatir. Ini kita mau cari tahu dulu untuk jam tutup bukanya, apakah ini masih belum ada jam tutup bukanya atau gimana, sampai jam berapa atau gimana-gimananya. Ini kita memang mau review dulu tempatnya bagaimana ya. Oke, di sini cukup sungguh indah banget ya, kalau misalkan sore-sore ini udah bagus banget juga untuk sunsetnya ya. Wow, banyak banget tentunya di sini yang berfoto-foto, antusiasnya sangat ramai banget ya.